Untuk live photography hari ini, event hari ini sebenarnya satu pendahat kepada pengguna-pengguna Sony yang sebelum ni mungkin diorang sudah membeli kamera Sony. Ini satu pendedahan dan juga penghargaan untuk diorang merasa shoot di game yang sebenar. Sebab sebelum ni banyak tengok dekat TV, ada-ada tu mungkin dia tengok dekat apa, mungkin shoot di social link semua. Tapi kali ni memang betul-betul experience shoot dalam stadium, feel dalam studio, macam mana rasa dia. Jadi ini satu penghargaan, satu macam satu kita nak kembalikan jugalah kepada pengguna. Tak semestinya bila pengguna beli kamera Sony, that's it. So macam tak ada kesinambungan. Okay. Jadi dengan adanya macam perkongsian macam ni, para pengguna Sony dapat belajar, dapat merasa pengalaman shoot dalam game yang sebenar. Okey, satu benda yang kita perlu tahu ialah bila bercakap tentang bola sepak ni merupakan satu sukan nombor satu di Malaysia. Daripada kecil sampai ketua kita boleh minat dengan bola sepak. Dan bila Sony bekerjasama dengan kedah ni, satu benda yang sangat baik. Selain daripada pendedahan penggunaan kamera Sony itu sendiri, di mana sekarang Sony sudah menjadi leader dalam industri kamera mirrorless terutamanya. Dan ia satu pendedahan kepada publik yang mengatakan kamera Sony ini bukan semestinya kamera yang hanya untuk shoot landscape, untuk shoot portrait, tapi untuk genre sukan pun kamera Sony sebenarnya berkemampuan dan mampu untuk shoot seperti mana kamera-kamera profesional luar sana. Dan Sony mengeluarkan dengan kamera Alpha 1, Alpha 9, memang kamera yang design untuk memberikan autofocus yang sangat-sangat laju, dan tak ada masalah untuk kamera Sony sebenarnya untuk shoot event bola sepak macam ni. Bukan apa sebab during match ni dia particular sikit lah, sebab dia melibatkan ada komisioner perlawanan yang akan monitor all the SOP ataupun peraturan pertandingan. Kita panggil photographer, okay? So photographer dia akan pakai ID warna hijau lah, dia dulu. So bila kita move around, orang tahu lah ini photographer. So dia tak boleh access ke bilik dressing room, apa LED board di Kedah ni, dia guna LED board. Ada kawasan kosong untuk duduk situ atau pergi duduk hujung sana. Bila kita pakai ID, ini photographer berjalan tu, apa kan. Dan kawasan ni lah area yang kita panggil prohibited lah, untuk listed as media lah, untuk the whole league lah, boleh access mana-mana tempat. Di situ dia akan buka 2 tahun sekali untuk akreditasi media ni. Okey, sebenarnya kamera Sony ni satu yang unik. Dia bukannya macam kebanyakan kamera-kamera luar sana, di mana Sony memang pelopor yang mengutamakan mirrorless. Dan teknologi Sony dia bukan sekadar teknologi hanya untuk cukupan. Ia teknologi yang boleh dikatakan menyeluruh. Bukan setakat untuk shoot bola saja, segala jenis pun dia boleh shoot. Jadi kat sini antara benda yang Sony cuba buktikan, selain daripada dalam bola sepak, untuk satuan Sony merupakan kamera yang dipilih oleh AP photographer. AP photographer ni yang merangkumi satu dunia dan diorang shoot segala jenis genre. Dan termasuk juga dalam Olimpik pun masih juga menggunakan kamera Sony. Jadi jangan takut menggunakan kamera Sony. Walaupun mungkin nampak macam kamera Sony adalah Sony boleh ke shoot, sebenarnya Sony boleh shoot segala jenis genre. Bola sepak ni macam kacang gitu Sony. Bila kita bercakap tentang fokus, satu masalah dengan kamera-kamera terdahulu DSLR ialah dia mempunyai blackout. Jadi kelebihan kamera Sony ini, terutama kalau kita menggunakan Alpha 9 dan juga Alpha 1, dia tidak mempunyai blackout. Dan bila tidak mempunyai blackout, automatically dia akan memberikan satu bukan kepuasan, dia cakap fokus yang tinggi untuk kita shoot tidak terganggu dengan blackout hitam tu yang mungkin kadang-kadang mengganggu kita fokus subjek. Dan kamera automatically dia akan fokus dengan cukup-cukup baik. Dan katakanlah kita memilih untuk shoot 30 frame per second dengan Alpha 1, jadi hasil gambar yang kita akan dapat cukup banyak. Jadi dengan zero blackout, fast processing, very good auto focus capability, tracking capability, ini satu combination yang boleh dikatakan sangat-sangat bagus untuk sport photography. Sony KDAFC Pulun Kedah Pulun.